Assalamualaikum para kecoh mania. Gimana kau kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Minggu ini, tanggal 13 Agustus ini, kan kawan selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Berjumpa lagi dengan saya Jaipul Kicau, dan untuk kesempatan video kali ini sesuai dengan permintaan kalian dan juga janji saya, bahwasannya untuk hari Minggu ini saya akan berkunjung ke kiosnya Pak Kasmin ya kan kawan. Nah untuk sekarang ini saya berdiri di parkiran mobil paling tengah. Di depan saya itu ada toilet umum. Kita langsung saja yuk masuk untuk menuju kiosnya Pak Kasmin. Tinggal ikutin saja, karena letaknya kios Pak Kasmin ini sendiri ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung lama ya kan kawan. Nah ini untuk menuju kiosnya Pak Kasmin, silakan ikutin saja videonya. Nah inilah dia kan kawan, untuk letak kiosnya Pak Kasmin sendiri ada pilihan burung kenari seri apa saja untuk hari ini. Nanti kita akan pantau satu persatu. Dan juga untuk kebetulan untuk para kalian, para lovebird mania juga yang lagi nyari burung lovebird nih, hari ini di kiosnya Pak Kasmin banyak sekali pilihan. Jadi selain untuk para kenari mania, untuk kalian para ikat mania yang lagi nyari burung kenari dan juga burung lovebird, silakan kalian bisa merapat saja, datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Yuk kan kawan, kita langsung saja pantau pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Pak Kasmin. Tapi sebelum saya update harga burungnya, untuk kalian yang belum subscribe-nya saya mohon bantu subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Oke yuk kita langsung saja pantau pilihan burung kenari seri loper. Nah ini ada pilihan warna gelap, ini yang masih bahan, umurnya kurang lebih 2-3 bulanan ya kan kawan. Ini masih campur, ada pilihan jantan sama betinanya, tinggal pilih-pilih saja sesuai dengan keinginan kalian yang lagi dicari. Mau jantan mau betina pasti tersedia pilihan. Untuk hari ini di hari Minggu ini stoknya juga aman, masih banyak sekali pilihannya. Untuk harga sendiri kan kawan masih dengan harga 80.000 saja per ekornya. Kalau kalian ngambil 2 ekor, untuk harga masih dengan harga 150.000 saja. Tapi kalau emang pengen nego mas, silakan tinggal nego saja ya. Nah ini untuk pilihannya masih aman, ada 2 kandang untuk kenari pilihan seri loper warna gelap, terus pilihan kenari seri loper warna cerah juga. Hari ini tidak ketinggalan, masih tersedia pilihan. Sama juga nih yang masih bahan, umurnya kurang lebih 2-3 bulanan. Nah seperti ini ya kan kawan, pilihan burung kenari seri loper warna cerah yang tersedia untuk hari ini. Kebetulan untuk pilihan warna jambul juga tuh ada 1 ekor paling pojok untuk pilihan burungnya. Kurang kelihatan dari sebelah sini mah. Kalau yang pandai sama. Pokoknya untuk pilihan mah aman ya kan kawan, kenari pilihan seri loper warna cerah dan warna gelap. Masih ada 2 kandang juga. Untuk pilihan pasti ada jantan ada betina, karena semua kenari yang masih bahan. Mulai dari seri loper, seri AFS, AF, F2, F1, F3 itu semuanya masih campur. Kalau yang masih bahan mah. Untuk harga per ekor dari pilihan warna cerah seperti ini cukup dibanderol dengan harga 120.000 saja. Harga masih bisa nego ya kan kawan ya. Untuk kenari seri loper warna cerah seperti ini. Berlanjut, selain dari yang masih bahan, untuk kalian juga yang lagi nyari burung kenari seri loper yang sudah gacoran, ini yang masih di omyok ya kan kawan, stoknya juga tersedia. Namun didominasi oleh pilihan warna gelap yang di sini. Masih ada 2 kandang untuk pilihan burung kenari seri loper warna gelap dari jenis yang sudah gacorannya. Dan yang di kandang box juga yang sudah dipisah-pisah tersedia pilihan warna ya kan kawan. Nah ini seperti ini untuk pilihan burung kenari seri loper yang sudah gacorannya.
Ada pilihan warna putih juga. Ini sama pilihan burung kenari seri loper yang sudah gacorannya. Di dalam boxnya udah ada nomor, tertera nomor-nomornya ya kawan. Tuh, untuk stok pilihan masih tersedia banyak. Tinggal pantau saja kemari kan untuk dengerin bunyinya. Perhatikan irama lagu, durasi, dan juga untuk cengkoknya. Harganya sendiri kan kawan masih dengan harga 300.000 saja. Untuk pilihan burung kenari seri loper yang sudah gacoran, mau warna gelap, warna cerah ataupun warna putih, untuk harga sama saja ya. Kita berlanjut ke sebelah sini lagi, ke satok burung kenari seri AF. Ini yang panda apa pak? Oh ini panda seri F1 bahan pak. Oke ini yang panda ya kan kawan. Yang mana pak? Ini? Oh ini untuk pilihan loper gacoran kan kawan, berarti untuk F20 pak? F20 ya, dan ini untuk pilihan kenari seri loper yang gacoran, pilihan warna cerah-cerah. Seperti ini untuk pilihannya, ada juga pilihan warna star blue. Untuk harga mah sama saja ya kan kawan, cukup di angka 300.000 saja. Ada juga nih yang bodinya gede nih, warna bon simetris. Nah ini tapi lagi dorong ekor, bodinya gede ya untuk kenari seri loper yang sudah gacoran ini. Tadi saya akan langsung pantau ke seri AF warna putih. Pilihannya seperti ini ya kan kawan, untuk AF warna putih yang masih bahan ataupun yang masih anaknya. Stok masih aman, masih ada 2 kandang. Seperti ini untuk pilihan burungnya. Untuk harga per ekornya kan kawan, di sini cukup dibanderol dengan harga 200.000 saja. Bebas pilih jenis kelamin, mau jantan mau betina, harga sama. Terus pilihan kenari seri AFS yang masih bahan juga untuk hari ini, di hari Minggu stoknya tersedia pilihan. Seperti ini untuk bukan stok terbaru ya, karena kemarin stok terbarunya hari Jumat. Jadi untuk hari ini, di hari Minggu ini tidak datang dengan stok terbarunya. Seperti ini kan kawan, pilihan burung kenari seri AFS yang masih bahannya. Campur juga ada pilihan jantan, ada betinanya. Untuk harganya sendiri kan pilihan burung kenari seri AFS yang masih bahan seperti ini, masih dengan harga 250.000 saja. Dan seperti biasa juga untuk harga masih bisa nego juga. Terus pilihan kenari F1 yang masih bahan untuk hari ini juga stoknya aman. Masih tersedia pilihan warnanya, ada pilihan warna gelap, warna cerah. Untuk warna putih juga tersedia pilihan. Kurang lebih seperti ini akan kan pilihan burung kenari seri F1 yang masih bahan ataupun yang masih anaknya. Tapi kadang-kadang di sini juga untuk kalian yang lagi nyari burung kenari betina siapan, tersedia pilihannya ya. Mau dari seri loper, seri AF ataupun seri F1, F3 ataupun F2 pasti ada pilihannya. Untuk harga mas sama saja dengan yang bahan-bahan. Nah tadi untuk warna panda dari seri F1 juga tersedia yang masih bahannya. Untuk harga mas sama saja ya kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 300.000 saja. Terus kalau untuk seri F2 hari ini kosong, jadi berlanjut ke seri F3 nya. Nah untuk seri F3 dengan stok terbaru kemarin hari Jumat, stoknya juga masih tersedia pilihan seperti ini. Nah ini untuk pilihannya ya kan kawan, seperti ini ada pilihan warna star blue, warna cerah, dan juga tentu pilihan warna gelap-gelap. Hijau botolnya selalu tersedia pilihan.
Malah tadi yang hijau botol sudah ada terpantau yang sudah ngeriwik kasar untuk warna hijau botolnya. Untuk harga kan kawan masih dengan harga 600.000 saja dari pilihan burung kenari seri F3-nya ya. Yang berminat mah langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu burung yang tersedia di sini ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Terus kita berlanjut ke bagian dalam untuk melihat stok kenari pilihan seri AF yang sudah gacorannya ya. Nah ini di atas untuk pilihan burungnya. Ini stok terbaru dari kemarin hari Jumat. Warna juga masih tersedia pilihannya. Ini untuk seri loper yang lagi sedang pada bunyi. Kita kebawain aja yuk untuk lihat pilihan burung kenari seri AFS ataupun seri AF yang sudah gacorannya. Seperti ini akan kan pilihan burung kenari seri AF ataupun AFS yang sudah gacorannya. Untuk pilihan warna, ini hanya sebagian pilihannya saja, tidak disepil semuanya mas saya. Karena pilihan memang tersedia banyak sekali untuk hari ini dari gacoran seri AF ataupun AFS-nya. Pokoknya untuk yang berminat burung kenari yang sudah gacoran mah ataupun yang masih bahan mah langsung saja merapat kemari akan kawan pilih-pilih sendiri. Karena kalau pilih-pilih sendiri kalian akan merasa puas dan juga tidak mahal di ongkos kirimnya. Coba kita dari samping. Dan untuk harga kan kawan masih dengan harga 450.000 saja. Bebas pilih warna, mau warna cerah, warna gelap, warna star blue ataupun warna putih, harga sama. Terkecuali untuk pilihan warna panda ya. Tadi panda di luar juga saya lihat ada 2 ekor. Untuk harga warna panda dari seri AF ataupun AFS yang sudah gacorannya, di sini masih dengan harga 500.000 saja. Berapa? Yang mana Pak? Itu yang biola green 100-an Pak. Kalau yang biola PB-nya 150. Biola PB wing, biola PB itu. Kalau yang josan 50-an. Nah, seperti ini kan kan pilihan burung kenari seri AF ataupun AFS yang sudah gacorannya. Ini pilihan warna bond ya. Terus ini kandang biru juga lumayan, volumenya kencang. Nah ini yang di bawah juga lumayan. Tinggal jemur-jemur saja agar volumenya nambah dan juga durasinya nambah panjang ya. Untuk harga mas sama saja, mau yang masih diomyok ataupun yang sudah dipisah, di angka 450.000 saja. Dan ini untuk pilihan odo di atas yang pandanya namun lagi di bawah. Tadi dengan harga 500.000. Oke, kan kawan itulah dia ya informasi seputar update harga burung kenari yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Pak Kasmin. Silakan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari tersebut yang masih bahan ataupun yang sudah gacoran, kalian langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian. Tapi untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari mah, silakan kalian tinggal hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya kan kawan. Karena di kiosnya Pak Kasmin sendiri ini masih melayani pengiriman ataupun masih melayani pemesanan. Untuk ongkos kirim seperti biasa masih ditanggung pembeli. Dan untuk kalian para kenari mania yang pernah beli burung bahan kenari di sini mau dari seri apapun, di sininya sudah dipilihin jantan, keliru jadi betina mas, silakan tinggal bawa saja kemari untuk ditukar kembali. Yang penting kondisi burung kalian tetap sehat ya.
Oke, karena di sini juga masih ada pilihan burung lain selain dari jenis burung kenari, kita langsung saja pantau untuk pilihan burung parkitnya ya. Nah, parkit di sebelah sini. Untuk hari ini juga di hari Minggu ada dua pilihan untuk burung parkitnya. Seperti ini akan kawan pilihan burung parkit. Ada jantan, ada betina, bisa dibedain dari paruhnya. Kalau jantan paruhnya agak berwarna birunya ataupun semu kehitam-hitaman. Kalau betina dia polos kuningnya ya. Untuk warna ada pilihan, ada warna putih, warna biru, blorok juga tersedia. Harga burung parkitnya kan kawan sepasangnya cukup di angka 120.000 saja. Terus untuk kalian juga para ekek mania yang lagi nyari burung lovebird, stoknya juga aman di sini, tersedia pilihan. Ini ada pilihan biru standar, ada juga GS ataupun blue series dicampur. Hijau standar ataupun josan juga tersedia pilihan, banyak sekali untuk hari ini mah burung lovebirdnya. Kurang lebih seperti ini nih untuk pilihan burung lovebird. Warna josan kan kawan di sini cukup per ekornya di angka 60.000 saja. Untuk warna pas jonya ya, harganya juga sama di angka 60.000 saja. Dan untuk pilihan warna blue series, harga per ekornya cukup di angka 90.000. Warna biru standar, biru mangsi, biru kobal ataupun blue es, harganya masih di angka 75.000 saja. Di sini dicampur ada dari jenis PB, Biola Green. PB-nya juga bermacam-macam ya kan kawan. Ada juga Biola Ewing Green. Untuk harga burung lovebird warna PB-nya cukup di angka 90.000 saja. Terus warna Biola Green ataupun Biola Ewing Green harganya sama di angka 100.000. Nah, ke sebelah sini. Tuh, ini pilihan lovebird PB dan juga pastio ya, pastel violet, untuk harga sama 90.000 saja. BS di sini dicampur. Ada yang baby, ada juga yang sudah dewasa untuk pilihan burung lovebirdnya. Kalau di kandang ini mah semuanya jenis mata merah dari albino dan juga untuk lutino. Ini juga campur, ada dewasa, ada babyan. Untuk harga per ekornya mau lutino, albino harganya sama. Cukup dibanderol dengan harga 200.000. Nah, ini pilihan Biola Green-nya, masih tersedia banyak. Terus Biola PF juga masih tersedia kan kawan, seperti ini untuk Biola PF Green ya. Biola PF Green masih dengan harga 300.000. Nah, ini Biola PB masih tersedia pilihannya. Pokoknya untuk hari ini burung lovebird tersedia banyak pilihan di kiosnya Pak Kasmin ini. Ada pilihan Biola Ewing Gold. Nih, Biola Ewing Gold di sini. Di atas juga masih tersedia pilihan untuk Biola Ewing Gold-nya. Harga per ekor cukup di angka 150.000 saja. Biola Ewing, Biola PB harganya juga sama, cukup di angka 150.000-an. Nah, ini sebagian pilihan burungnya dari jenis burung lovebird. Dan ternyata masih banyak juga ya pilihan burung lovebirdnya. Untuk pilihan burung kenari juga sama, tersedia banyak pilihan, mau yang ban ataupun yang sudah gacoran. Jadi silakan untuk kalian para kenari mania, para ekek mania yang lagi nyari burung tersebut mah, kalian langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya ya. Siapa tahu kata saya juga ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Oke kan kawan, itulah dia ya informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan video kali ini di kiosnya Pak Kasmin. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan kalian bisa menghubungi saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya kan kawan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya.
Yuk kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.